Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kebumen Tolen. Kali ini saya akan bagikan tutorial atau share tutorial bagaimana caranya untuk bisa melakukan cetak tiket boarding pass tiket kereta api di stasiun update terbaru di bulan September tahun 2024. Nah, bagaimana caranya? Kalian ikuti tutorial ini. Baik, sebelumnya kalian jangan lupa ya untuk catat dulu untuk kode tiketnya agar tidak bingung di sini ya guys ya. Nah, di sini kalian masukkan saja untuk kode tiketnya. Lalu kalian bisa klik saja cari yang ada di sebelah sini. Kemudian nanti akan muncul ya untuk data sesuai dengan penumpang yang ada di tiketnya. Nah, kalau penumpangnya itu lebih dari satu, kalian tinggal klik saja yang ini ya, di centang pilih semua. Lalu kalian klik cetak boarding pass. Nah, nanti tiketnya itu akan keluar dari sini. Ya, gampang kan guys? Baik, itulah cara mudah untuk bisa melakukan cetak tiket boarding pass tiket kereta api di stasiun update terbaru di September 2024. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.